Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, selamat datang kembali di channelku Indonesia. Video kali ini adalah tentang perjalananku menyeberangi Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dengan menggunakan jasa kapal feri ekspres untuk tujuan Bakauheni ke Merak. Oh iya, ada dua pilihan untuk layanan penyeberangan kapal feri ini, mulai dari layanan reguler dan layanan ekspres. Layanan reguler dan layanan ekspres ini berbeda sih. Jika layanan reguler, jarak perjalanan yang ditempuh lebih lama berkisar 2-3 jam perjalanan, sedangkan untuk yang layanan ekspres cukup 60 menit saja. Jadi karena perjalanan kali ini aku sangat memburu waktu, maka aku memilih layanan ekspres untuk sampai sekitar 1 jaman di Pelabuhan Merak. Selain cepat, menaiki layanan feri ekspres ini juga cukup nyaman sih. Ada banyak tempat untuk kita istirahat atau untuk duduk-duduk di area luar kapal. Oke, selamat menonton videoku. Oke kawan, sekian videoku tentang perjalanan dengan menggunakan jasa kapal feri ekspres untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Terima kasih ya telah menonton videoku. Sampai berjumpa di lain video selanjutnya. Salam menjelajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.